Nah, sahabat iCare, kalau kita dengar istilah yang namanya investasi, pasti sering sekali dikaitkan dengan hal finansial. Eits, tunggu dulu. Tapi ternyata investasi ini bisa kita tuangkan dalam bentuk lain, khususnya para wanita nih, yaitu dalam bentuk kecantikan. Mau dong investasi kecantikan dari usia dini, supaya kita bisa menjaga kesehatan kulit kita sampai usia tua nanti. Dan ternyata, sebagai fakta juga nih sahabat iCare, kesehatan kulit itu bisa kita peroleh dari dalam dan juga dari luar. Dan salah satu contoh untuk menjaga kesehatan kulit kita dari luar seperti aku nih. Hari ini aku udah janjian sama temen aku untuk melakukan perawatan kulit di salah satu klinik yang ada di Jakarta. Ikutin aku ya. Aku mau facial kayak biasa. Biasanya aku H2O sih. Tapi aku tertarik nyobain yang baru nih. Kira-kira ada apa lagi yang menarik? Kalau saat ini mungkin saya bisa rekomendasikan kakak untuk treatment namanya Ultimate Facial. Halo, Anggi, kamu di sini juga. Aku sering banget di sini. Aku udah member di sini. Kok udah member ya? Ampun, ini teman aku juga, Mbak. Kebetulan. Aku mau Ultimate Facial nih, Mbak, hari ini. Boleh. Aku hari ini kayak H2O aja deh, Mbak, biar kayak biasa aja. Berdua bisa ya, Mbak? Iya, bisa. Kita kebetulan ada ruang couple, Kak. Kakak juga bisa nanti berdua langsung treatmentnya di dalam. Oh ya, udah. Ini kita yang ruangan couple tadi ya. Oke. Ya ampun, kamu apa kabar? Aku baik. Kita ngobrol-ngobrol sekarang. Kalau Anggis emang udah sering ya, Anggis ya? Iya, favorit aku sih kalau di sini soalnya dipijet dulu, Steph, awalnya. Jadi bisa relax dulu di awal-awal, membantu kita jadi lebih tenang juga. Tapi menurut kamu tuh penting ya, kayak gini-gini ya? Iya, menurut aku penting banget sih, apalagi kita kan cewek ya. Lebih baik merawat dari saat masih muda daripada nanti pas udah tua. Perawatannya mungkin jadinya lebih mahal karena udah keburu keriput, keburu flek, dan lain sebagainya. Kamu itu suka nggak sih mengedukasi teman-teman wanita di luar sana atau mungkin cewek-cewek di luar sana untuk pentingnya menjaga kesehatan kulit? Merawat kulit ya, iya sih. Aku sendiri ngerasa aku senang sharing di media sosial aku untuk sesuatu yang aku rasa juga bermanfaat untuk diri aku. Nah, sahabat iCare, tuh tadi kita udah melakukan perawatan untuk kesehatan kulit kita nih. Nah, Anggisa, Dinda nih, gimana tadi perawatan apa aja nih kamu nih? Kebetulan tadi aku perawatan H2O Glow namanya. H2O Glow, nah, itu gitu. Katanya fungsinya untuk apa sih sebetulnya? Untuk lebih mencerahkan kulit sih, dan supaya lebih glowing juga. Investasi banget ya. Oke deh, sahabat iCare, nah itu tadi. Dan aku juga terima kasih banget untuk Anggis, Dinda yang udah menemani aku hari ini untuk treatment sebagai salah satu bentuk investasi kecantikan khususnya untuk para wanita di luar sana. Dan sahabat iCare, jangan kemana-mana, habis ini kita akan ngobrol dan diskusi lebih lanjut lagi bersama pakarnya khususnya untuk perawatan kecantikan guna untuk menjaga kesehatan kulit kita supaya terbebas dari aging nih. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Metro iCare. Dan jangan salah, laki-laki sebetulnya bisa lebih cepat tampak tua dibanding perempuan. Iya, iya. Kenapa? Karena laki-laki tingkat stres lebih tinggi.